Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakil Kepala Biro Kesra dan juga Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, yang kami hormati, kami banggakan Ayahanda Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang semuanya alhamdulillah bisa berhadir, Bapak Kabinda, Bapak Danrem, Pak Wakajati, dan Lanal dan Lanut, serta Pak Kapolda, dan Ketua Pengadilan Tinggi. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ki Haji Muammar ZA Qori yang telah membacakan, luar biasa ini bagi peserta musabaqah tilawatil Quran mendapatkan siraman inspirasi yang luar biasa dari Qori internasional, yang juga ini adalah kebanggaan dan pesanan dari Paman Birin, begitu saya sampaikan. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Wakil Ketua Umum Majelis Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kyai Haji Profesor Dr. Abdul Hafiz Ansari MA, yang telah memimpin doa. Yang kami hormati PJ Bupati Tapin beserta Ketua DPRD Kabupaten Tapin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin beserta istri dan seluruh para bupati, wali kota Kalimantan Selatan, para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, para pimpinan SKPD vertikal, SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, dan SKPD Kabupaten Kota yang berhadir, kemudian para ketua LPTQ Kabupaten Kota yang berhadir, serta para kafilah, para qori dan qoriah, para mufassir dan mufassirah, para hafiz dan hafizah, yang semuanya menjadi kebanggaan utusan kegiatan musabaqah tilawatil Quran pada saat ini. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahim Allah, sehingga kita bisa mengikuti pembukaan musabaqah tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami hormati, musabaqah tilawatil Quran bukan hanya ajang kompetisi, tapi juga sebagai media untuk menggalang kekuatan komunal dalam membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran melalui tema tahun ini. Dengan MTQ kita wujudkan masyarakat yang berkarakter Quran untuk banua yang lebih bermartabat, maju dan mandiri,
kita diingatkan akan pentingnya internalisasi nilai-nilai Al-Quran. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan motivasi dari Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memberikan arahan akan kegiatan pada saat ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ayahanda Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang juga memberikan petunjuk kegiatan ini. Serta yang lebih utama juga kami menyampaikan terima kasih kepada Panitia PJ Bupati Tapin beserta jajarannya yang telah luar biasa menyiapkan kegiatan yang begitu hebat dan indah ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin sekalian, pada kesempatannya nanti dengan hormat kami memohon kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-35 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin tahun 2024. Hadirin, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semuanya dan terima kasih kepada Dewan Hakim, Dewan Yuri yang bersama-sama berhadir bersama kita. Ulun tutup dengan pantun. Mohon dibalas pantunnya, disauti. Tapin bungas janganlah ditanya. Sungainya bersih, rapi menawan. Kalsel sejahtera, siapa gubernurnya? Paman Birin dan Acil Odah hebat tiada lawannya. Jangan dihitung si bintang rasi, karena menerangi semua galaksi. Paman Birin selalu bersama kita untuk mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada masyarakat Tapin. Semoga Allah memberkahi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.